Berikut daftar 25 pemain yang akan memperkuat klub Persija Jakarta dalam kompetisi Liga 1 2023-2024 yang sebentar lagi akan segera bergulir. Di mana sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh PT Liga Indonesia Baru dan PSSI bahwa Liga 1 2024-2025 akan mulai dihelat mulai 9 Agustus 2024. Sebanyak 23 pemain yang akan memperkuat klub Persija Jakarta ternyata telah melakukan tes pemusatan latihan beberapa hari lalu. Sebagaimana saat ini klub Persija Jakarta dimotori oleh pelatih kepala Carlos Pena yang menggantikan Thomas Doll. Tentunya hal ini menjadi amunisi baru bagi klub yang dijuluki Macan Kemayoran tersebut. Dari daftar pemain yang akan memperkuat klub Persija Jakarta, sebanyak 23 pemain tersebut adalah melakukan latihan perdana bersama pelatih Carlos Pena. Terlihat beberapa pemain lama juga ikut berpartisipasi dalam sesi latihan perdana itu. Tak hanya itu, ada juga beberapa pemain dengan wajah baru yang kembali ke Persija Jakarta. Pemain yang kembali ke klub Persija Jakarta adalah Frankie Misa, Afri Antoniko, Reza Aditya, dan Raka Cahyana. Keempat pemain itu pada musim lalu dipinjamkan ke klub Liga 1 dan Liga 2. Tak hanya pemain yang memiliki status pinjaman tersebut, tampak juga pemain asing yang telah bergabung ke klub Persija Jakarta. Pemain asing yang telah bergabung, yakni Ondrej Kudela, Marco Simic, dan Maciot Gajos. Namun tersisa sebanyak 2 pemain asing yang belum bergabung yakni Rio Matsumura dan Gustavo Almeida. Ada 2 pemain lokal yang juga akan membela klub Persija Jakarta namun tidak terlihat dari sesi latihan tersebut. Hansa Muyama diketahui saat ini tengah melakukan tahap proses penyembuhan pasca operasi. Sedangkan Reski Fandi sedang mendapatkan jatah libur usai melakukan pernikahan. Berikut daftar 25 pemain yang akan membela klub Persija Jakarta di kompetisi Liga 1 2024-2025 Juragan Sport sajikan untuk Anda.